Selamat datang Star Alchemist Homsyang di akun ketiga. Yeay. Sobat-sobat Idol Hero, baik lagi bareng gue Gaming. Jadi ya, kita lupakan dulu Undersea Exploration event kita minggu ini yang gue selalu bilang eventnya meh. Sama sekali event yang tidak bagus untuk mengeluarkan semua material kita ya. Kalian bisa ngelihat sendiri di akun assassin gue kemarin. Biasanya tuh event kalau udah main 3 loop gitu kan di summon circle atau summon event tuh biasanya ya kita udah bisa dapetin si pay to win artifact, tapi nyatanya kita harus pakai gems juga. Jadi ya, lewatkan saja Undersea Exploration minggu ini, kita nggak usah fokus di situ. Kita akan lanjut ke perkembangan akun-akun gua. Jadi di sini gua punya akun Mage. Kita akan lihat perkembangan berikutnya. Yang gua pengen lakuin sekarang itu adalah gua pengen cepet-cepet buat Transcendence ketiga ya. Kita udah punya dikit lagi. Kita udah punya berapa itu? Dikit lagi, bener-bener dikit lagi ya, untuk bisa buat Transcendence ketiga, yaitu Homsyang. Meskipun gua gak suka sama Transcendence-nya ya, cuman untuk bisa maju di Void Campaign kita perlu Transcendence. Jadi kita terpaksa harus nge-build si Homsyang. Oke, jadi gimana caranya sekarang? Gue punya banyak banget ya. Pertama kita ke Cloud Island dulu, kita mau lihat ya. Kalau untuk EO sendiri, sebelum ada hero yang lain yang bisa kita taruh di tenant yang terakhir, kita nggak bisa build apa-apa, kita nggak bisa lanjutin apa-apa, kecuali kita naikin ininya dia ya. Kita naikin ke 40 kalau bisa. Yep, bisa banget. Kamu bisa nggak naik sampai 40? Bisa. Yes, pas bener. Kamu bisa nggak naik sampai 40? Enggak, 37. Yah, oke lah. Kamu bisa sampai 20 nggak? Yep, bisa banget. 20, yes, pas banget. Itu gue suka. Lanjut untuk jarak, karena kita bakalan ambil Homsyang, berarti kita harus nge-build salah satu hero untuk jadi ten. Ada Eloise. Yeay. Kenapa kita nggak build Eloise aja di akun ini ya? Eloise akan lebih berguna di akun ini. Eloise mau berguna di mana-mana. Ayo kita lanjut lagi. Kita akan main di summon Compass of Transcendence karena gue punya 108 di sini. Oke, fix kita akan main sekarang juga. Semoga aja dapat banyak Stellar Shard ya. Kita mau build Eloise kan? Kita punya berapa Eloise? 1 2 3 4 5 6 7 Eloise. Gua butuh 2 lagi Eloise. Jadi kita akan main pakai Eloise, kita ganti kamu panda karena kita udah build panda. Kita akan ke Eloise dan kita akan pilih siapa? Kayaknya kita udah dapat Eos deh. Kayaknya kita udah punya Eos kan? Iya benar, kita udah punya cukup Eos, jadi kita nggak perlu lagi nge-build Eos. Hari kita cari siapa ya yang bagus. Forces juga kita udah punya. Drake, mungkin Drake. Atau Kiri, punya banyak Kiri dalam satu akun juga lumayan sih. Atau Amenra, Kiri sama Amenra lumayan sih mereka berdua itu. Oke. Ayo kita pergi ke Amenra. Sip, jadi kita punya 108, gua harus dapat berapa sekarang? Aduh, kalkulator. 100, kita main 100 aja ya. Ayo kita main 100. Berarti 100 dibagi 15. Kita harus dapat 6 core. Kalau kita dapat 6 kita high roll, kalau enggak kita low roll.
Ah, semoga cair. Tapi gue seneng banget main di Fate. Kita suka berani-beranian gini. Kita nggak suka main di Guidance. Yeah, kita nggak pernah main di Guidance. Kita mainnya di Fate. Ayo kita lanjut. Summon 10 pertama. Come on. Kasih gua satu. Parah. No, nggak ada satupun. Oh my god. Kesini kayaknya kita harus ngerapi deh. Dapat 2 Elois tapi nggak dapat Korok. Tapi nggak dapat Stellar Shard. Oh, kita ganti lagi. Kita udah punya Elois ya. Jadi kita mau build siapa berikutnya? Cek lagi. Cloud Island. Kamu apa? Itakua. Kita build Elois dulu ya. Sama kita mau build apa kita perlu build Itakua ya? Atau kita lihat aja tenant untuk si Transcendence Homes yang dia butuh panda lagi. Tidak buruk juga kalau kita build panda ya. Dia butuh panda, Annabelle dan Eos saja. Kayaknya gue mau ke panda ya. Atau kita mau ke Homes yang biasa. Homes yang bagus sih. Homes yang tuh bagus banget ya. Tapi gue suka banget tim panda itu. Gue suka banget tim panda. Kayaknya kita balik ke Homes yang aja. Kita balik ke Homes yang karena kita pengen build Homes yang. Ya untuk tambahan CC kan enak ada Homes yang ya. Elois kita udah nggak usah, tapi gue pengen banget punya panda juga sih. Aduh bingung gue. Panda apa Homes yang? Panda untuk PvP. Karena panda bisa buat tim kita tanky banget. Panda aja kali ya. Let's go for panda. Karena kita udah punya Jara untuk CC ya, jadi kita nggak perlu Homes yang mungkin. Bingung gue. Panda atau Homes yang? Panda Homes yang. Homes yang aja lah. CC-nya lebih bagus daripada Homes yang Transcendence soalnya. Okay. Kita belum dapat Stellar Shard satupun ya di sini. Satupun Stellar Shard kita belum dapat. Kita harus dapat 6 loh, Bro. Okay, kita dapat 1. Bagus. Baru 1. Kita butuh 5 lagi. Parah. Ganti. Oh no, kita butuh 5 lagi dan kita cuma punya 50. Aduh, inilah kenapa kita tidak boleh main di Fate ya, teman-teman. Jangan pernah main di Fate. Okay, bolehlah main di Fate dikit kalau kalian percaya sama keberuntungan kalian. Dapat berapa? 3 ya. Gua butuh 2 lagi, please. 2 lagi. Kok tadi gimana ya gini ya? Kalau udah dapat yang beruntung, terus yang kayak gitu. Sip, kita perlu 1 lagi dan kita bisa sama dengan Guidance. Gua akan tetap di yang sama. Okay, teman-teman, main di Fate aja ya. Fate itu memang luar biasa. Luar biasa. Oops. Kita dapat lumayan Homes yang ya. Kita dapat beberapa Homes yang. Kita penuh. Jangan gitu. Gua tuh nge-farming Space Gems. Ya, yeah, open 49. Farming buka lagi. Sip, lanjut. Kita udah dapat berapa tadi? 7 kalau enggak salah ya. Ya udah, kita udah high roll. Tetap di tempat yang sama. Dapat Homes yang lagi. Okay, I'll take it. Thank you. Okay, dapat Homes yang dan dapat Stellar Shard. Bukan namanya Transcending Spear. Kita akan simpan 8-nya. Ini high roll banget ya. Total berapa kita dapat? 9. Awal-awalnya menegangkan, tapi kita dapat 9. Artinya kita high roll. Okay, I'll take it. Hey, ada telur banyak di sini. Kenapa kita nggak pecahin aja telurnya? Gua dapat apa nih?
Gue udah punya yang paus, udah punya yang kegelapan, udah punya yang cahaya. Berarti kita perlu yang... Kita perlu apa? Hey, kita perlu naikin kamu, Spirit of Wisdom. Untuk mage. Ya gak sih? Next. Kita awaken. Udah 14 ya, berarti kita perlu satu lagi. Kita pengen apa berikutnya? Woi, monster apa yang kita pengen berikutnya ya? Kamu ya, untuk nambahin attack nih, attack 9%. Spirit of Fervor, berarti dia chaotic egg, chaotic. Yap, semoga dapat Spirit of Fervor. Oke. Berarti sekarang kita bisa nge-build Transcendence yang ketiga. Mana Cloud Island kita keluarin kamu. Thank you. Kekuatan jarah menurun sih, tapi ya sudahlah. Ayo kita ke Evolution Cube dan ubah Transcendence ketiga kita. Hey, kenapa kamu? Interdimensional Arena, Star Arena, apa ya? Pasti aja kayak gitu, selalu aja kayak gitu. Interdimensional Arena, Homsiang, get out. Sama Star Arena, Homsiang, get out from that. Oke, Transcendence ketiga kita di akun Mage. Selamat datang, Star Alchemist Homsiang di akun ketiga. Yeay, kita harus buat dia ke V4 nih. Pertanyaan, bisa atau tidak? Sepertinya bisa, gue punya banyak ya. Kita punya banyak puppet di sini. Sepertinya kita bisa. Sayang banget ya di Whirlpool event yang minggu ini tuh nggak bisa ngebuang puppet bintang 10 ya. Gue udah coba, ternyata tidak bisa. Jadi ya, mau dibilang event bagus, gimana caranya bilang eventnya bagus kalau kayak gitu. Damage reduction perlu banget untuk Homsiang. Ini apa sih, armor ya? Block untuk hero-hero yang terlalu apa namanya, squishy, kita perlu. Oh, berarti kita harus ganti juga ini ya. Gloria semua ya. Kita harus ganti kamu juga. Gua harus nge-build bintang. Gua harus build 3 lagi bintang apa ya? Bintang 10. Bisa aja sih sebenarnya. Gua mau build Eloise dari sini, jadi kita enggak perlu. Jadi kita jangan nge-build apa-apa dulu dari sini. Build siapa ya? Sigmund, Shia, Penny, sama itu, Unimek. Ada nggak? Sigmund, Shia, Penny, Unimek. Penny, hey Penny. Hey Shia, hi Penny. Ayo kita build kamu jadi bintang 10. Jadi gue perlu 2 lagi puppet ya. Gue perlu 2 puppet. Yap, 1 dan 1 lagi. 1 lagi puppet. Apa kita nggak punya puppet apa? Punya puppet, punya. Apa tadi? Fortress. Sipo. Yap, keluarin kamu. Hey, keluarin kamu juga. Food. Kamu juga keluarin. Food. Ayo kita build si Penny. Langsung bisa. Upgrade Penny dan... naikin Homsiang V berapa ini? V2. V2 Homsiang. Naik lagi. Semoga aja bisa langsung V4 biar kita bisa taruh dia di toko ya. Toko lagi. Dia ini kan main pennya pakai poison, jadi kita nggak perlu pakai crit atau crit damage. Poison itu skill damage ya. Poison itu mainnya di skill damage. Kita harus naikin lagi kamu. Oh ya, 10 star lagi. Kita perlu 10 star lagi. Kita masih punya 2 puppet. Kita masih bisa build ya. Kita perlu abis. Dari abis kita bisa build siapa? Siapa yang belum? Waldeck. Masih banyak yang belum dibuka di sini ya. Ada nggak masalahnya? Delasium. Hey, gue udah punya 1 Delasium, jadi gue gak perlu 2 Delasium. Tapi Delasium udah kebuka Pokemon-nya ya, Pokedex. King Barton,
Ketuga sama Nakia. King Barton, Ketuga, Nakia, Scary. Ada nggak? Nggak ada coy. Ada Queen. Kenapa kita nggak buat Queen aja? Queen kita nggak pakai di akun ini. Jadi kayaknya kita akan nge-build si Queen. Iya sih. Mana Queen? Queen udah kebuka belum? Queen udah kebuka sih. Tapi nggak apa-apa. Demi progres. Come on, come on, come on. Sip. Jadi kita punya 5 Queen. Pas banget. Kita butuh satu lagi. Puppet. Puppet di abis. Kita punya puppet nggak? Punya 6 di sini. Yep. Kalian jangan bilang ini, oh abang kamu privilege. Gue udah gak privilege loh, lihat aja. Udah 0D0. Akun-akun alternatif gue udah gak dimasukin lagi privilege ya. Sekarang gue fokus ke akun utama doang. Sekarang kita pergi ke Queen. Where's my queen yang bintang 10. Kok jadi Margaret? Kok jadi Margaret Queen? Yeah. 13. Gua butuh 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ih, pas banget coy. 1, 2, 3, dan 1, upgrade. Oke, mantap. Kita perlu satu lagi ya. Satu lagi. Sekarang kita lihat di forest. Apakah kita bisa build sesuatu di forest? Bisa banget, keluarin dulu kalian semua makanan-makanan ini. Ya, kita nggak perlu Vesa ya di akun ini ya. Kita nggak perlu Vesa. Kasian banget Gloria, match-nya gua regress. Yang belum itu apa? Malasa, Rosa, Vesa, Heart Watcher, dan Oberon. Bahkan Rogan pun belum, Flora pun belum ya. Kita punyanya apa? Garuda, Rosa udah? Rosa belum kan? Yep, ayo kita build Rosa. Berarti kita perlu puppet lagi ya. Kita perlu puppet di sini. Kita perlu 2 puppet lagi karena kita akan menggunakan si Flora. Puppet. Sip. Keluarin dulu si puppetnya, sip. Dan kita build Rosa. Rosso, dimana kamu Rosa? Bukan kamu yang bintang 6, bukan. Yang bintang 10. Kamu, yep. Nah kan punya banyak Rosa gua. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi Rosa aja. Punya kebanyakan Rosa. Flora kita pakai dan kamu kita pakai dan upgrade. Mantap. Semoga aja langsung bisa menjadi V4 ya. Masalahnya kita nggak punya skin untuk kamu juga. Kita nggak punya skin buat dia ya. Lanjut. Aduh. Hey, you know what? Kita punya banyak serp. Apa itu namanya? Transcending Spear. Keluarin 2 dulu. Keluarin 3 deng. 4 deng. Yap, jadi kita masih bersisa 5 di situ. Simpen. Disimpen dulu. Yap. Sip. Mantep sekali. Akhirnya kita punya 3 Transcendence. Berikutnya kita harus cari untuk si Transcendence. Ini yang paling nyebelin sejagat. Quick filter all. Ih, cuman 300, cuman 400. Ayo, kalian semua akan digeser. Image ini juga banyak banget hero-nya, jadi susah untuk dapetin kamu ya. Udah berapa kolom? 1, 2, 3. Bahkan yang di atas itu, aduh astaga. Ya situ udah gak perlu lagi loh, harusnya ya. Tolonglah. Hampir pencet tombol cancel. Oh my god. Mantep banget, langsung dapet.
hampir tekan tombol cancel gua. Kita nggak perlu yang no, kita udah punya yang punya punya Zahra, kita udah punya. Kita perlu homes yang transcendent. Meme ya kan, meme itu udah nggak perlu lagi harusnya ya. Dark Tindol apalagi, hero-hero lama, Tix, oke, masih boleh ada di dalam situ. Starlight loh, Starlight, siapa sih yang nge-build Starlight sekarang? Sekre mungkin Berry pengen, Berry Gaming, bukan Hope Gaming ya. Delasium, Oberon, oh my god. Come on, astaga. Homes Yang, Transcendence Homes Yang. Gue bakal mempercepat videonya aja ya buat teman-teman. Hah, sampai jumpa lagi pada saat kita dapetin semua untuk Homes. Capek banget akhirnya dapat Homes Yang. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai James karena terlalu lama untuk dapetin Homes Yang. Astaga, dan kita berhasil dapat untuk Homes Yang semuanya. Itu benar-benar harus dirubah ya menurut gua ya. Tadi itu benar-benar enggak bagus. Pengalaman yang paling tidak bagus. Attack heal effect HP. Kita pengen speed. HP. Oke, okay, I'll take it. Homes Yang tuh terlalu ini ya. Terlalu squishy, jadi dia perlu ada HP. Attack stone bagus juga. HP, attack. Gua mau pakaiin dia apa ya? Kita mau pakaiin dia apa ya sebenarnya? AMB mungkin. Jadi kita perlu HP. Kasih gua attack stone lah satu. Bukan attack ya, speed stone ya. No. Kasih gua speed attack atau speed HP. Gak apa-apa lah. Yang penting ada speed. No, block HP. No, dimana speed crit, nggak apa-apa lah. Ada lagi nggak speed attack gitu atau speed HP? Speed heal effect, dia nggak punya heal ya. Effect black, speed HP, yep. Pengennya speed attack ya, tapi nggak apa-apa lah. Speed HP juga nggak menjadi masalah. Kamu pakai dia bakal jadi parah banget itu. Gak apa-apa, kita akan pakai dia HP stone. Sip. Nah, sekarang kita harus nge-build Eloise. Kita harus nge-build Eloise. Kita perlu bintang 9 ya. Untuk nge-build Eloise kita perlu bintang 9. Apakah kita punya bintang 9, bro? Tidak punya. Tapi, kita punya sesuatu di sini. Ya. Tapi kita bisa masukin si Homes Yang sekarang di rumah ketiga. Udah bisa belum? Yeah. Udah bisa masukin Homes Yang di rumah ketiga. Mantap. Sip. Artinya kita harus nge-build sesuatu di sini. Build kamu. Celestial Island tuh benar-benar memberikan teman-teman sekalian kayak pidato. Memberikan teman-teman buff untuk satu akun ya. Jadi benar-benar akun kalian bakal jadi kuat dengan mempunyai Celestial Island ini ya. Jadi okay. Konstruk dulu deh, gue gak suka kalau kayak gitu. Ini harus naik, harus lengket ke pojok. Nah, gitu. Dia butuh siapa? Nah, menurut teman-teman mendingan panda atau Homes Yang lagi ya? Silahkan di komen di bawah ya. Di sini kita akan build Eloise, Annabelle. Kamu mungkin kita build saja. No, kita nggak bakal build sesuatu di situ. Artinya kita harus build Eloise sekarang karena Homes Yang tadi udah kepake. Kita harus build Eloise. Eloise sangat-sangat berguna dan dia juga bisa jadi sama Zahra untuk di Silent Shadow. Jadi kita harus memang harus nge-build Eloise. Kayaknya gue bakal lanjut build
fusion-fusion dan build-build dulu sendiri untuk dapat banyak puppet atau banyak bintang 9. Soalnya kalau build sekarang di sini akan makan banyak waktu ya. Tapi kita udah punya cukup banyak di sini untuk kayaknya kita bisa build Eloise ke bintang 10 kalau gua punya bintang 9. Kita bisa build sesuatu ke bintang 9. Ini apa-apaan nih? Hey, mungkin dari kamu kita bisa build ke bintang 9. Kalau dulu gua enggak saranin untuk buat puppet atau korban food atau makanan dari dark atau light, tapi sekarang nggak tahu mereka udah kurang begitu kuat si dark sama light. Mungkin kita bisa pakai mereka, atau kita nggak perlu kamu sih Sherlock. Kita nggak perlu Sherlock di akun ini ya, jujur kita nggak perlu Sherlock beneran. Kenapa? Karena Sherlock tuh bukan menjadi salah satu, udah ada Sherlock. Sherlock itu bukan salah satu nih ya, anak kos-kosan juga nggak ada dia. Kita bisa aja, kalau kita nggak bisa nge-build, kita bisa aja ambil Sherlock dan kita tuker ke Homesyang. Kalau kita punya 9 kopian Homesyang, kita bisa nge-regress Sherlock dan kita bisa nge-build Homesyang dari awal. Kayaknya itu bakal jadi pilihan yang bagus. Tapi sekarang gua bakal mencoba untuk nge-build Eloise terlebih dahulu untuk ngisi kekosongan di Jahra. Ya. Coba kita coba. Coba ini kita coba dikit ya dengan 3 transcendence ini. Ya. Oh, Eos kita lebih cepat sih. Ya, kita dihancurkan sama Tix. Mati kita sama Tix. Ya, yeah, mati kita sama Jahra. Ya, begitulah ya. Yang penting kita udah punya 3 transcendence di sini. Gua udah senang banget. Ya, yeah, dan semoga teman-teman terhibur dengan video barusan. Semoga bisa menjadi panduan untuk kalian nge-build hero juga tetap have fun. Ya, yeah, kita ganti dulu dikit ya. Ntar gua mau cek dulu enggak ada skin ya. Ini skinnya. Iya, skin panda. Hey. Oh ya, nggak punya. Nggak punya skinnya. Ada kotak skin nggak? Bukan di sini. Iya, nggak punya skin. Ya udahlah. Semoga kalian terhibur dengan video barusan, tetap like dan subscribe channel gue, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap have fun main semua game yang kalian suka. Ada sesuatu tinggal di komen di bawah atau tinggal masuk ikut ke link Discord untuk Hope Gaming. Kita bakal have fun di sana, bantuin teman-teman juga yang baru bermain Idle Hero. Ya pokoknya sampai jumpa lagi di video-video Idle Hero bareng gue Hope Gaming selanjutnya, dan bye-bye.